Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Vita Vini Tati Pata. Kali ini aku akan membuat tutorial makeup simple yang pastinya gak ribet, guys, buat kalian para pemula. Stay tune terus. Produk pertama yang aku gunakan adalah aloe vera gel, yaitu sebagai moisturizing agar ketika makeup kita lebih terlihat matte di wajah. Kemudian aku blend menggunakan tangan supaya lebih mudah. Tunggu sampai produknya benar-benar meresap. Selanjutnya aku pakai Viva Liquid Foundation yang setnya natural sebagai dasar aplikasi makeup. Penggunaannya itu gampang banget ya guys, tinggal ditotol-totol aja ke wajah, kemudian di blend menggunakan tangan supaya lebih mudah. Kalau sudah merata semua di wajah, gunakan sedikit foundation di bagian leher biar jangan terlalu kelihatan hitam. Selanjutnya, aku gunakan concealer dari Pixi dan aplikasikan di bagian area kantung mata, tulang hidung, dan di area yang ada flek hitam. Terus di blend menggunakan beauty blender hingga merata agar flek hitamnya nggak kelihatan lagi ya guys. Sesudah itu aku pakai bedak Viva Tabur pada area kantung mata. Aku tap-tap menggunakan spons, setelah itu aku retakan menggunakan kuas makeup. Oke guys, yang berikutnya aku gunakan lip cream dari Implora pada area pipi yang menjadi dasar untuk blush on agar terkesan lebih mewah. Terus aku blend menggunakan beauty blender. Setelah itu aku tambahkan blush on berwarna pink. Selanjutnya aku gunakan eyeshadow pada kelopak mata. Aku gunakan warna coklat dan dicampur warna putih. Kemudian di bagian luar tepi mata aku gunakan warna hitam agar terlihat lebih natural. Nah, setelah itu aku gunakan concealer Pixi yang tadi untuk merapikan alisku. Aku aplikasikan di bagian bawah alis dan di atasnya. Selanjutnya, aku gunakan maskara alis hanya untuk menambah warna saja. Dan buat kalian yang alisnya sudah tebal, nggak usah menggunakan maskara lagi ya guys. Dan aku blend secara perlahan-lahan hingga merata menggunakan beauty blender agar terkesan lebih rapi. Setelah itu aku ratakan menggunakan kuas. Nah, seperti biasa, jangan lupa eyeliner. Selanjutnya, aku gunakan penjepit bulu mata sebelum aku gunakan maskara agar bulu mataku kelihatan lebih lentik. Setelah itu, aku gunakan maskara dari D&M Beauty. Maskara itu bagus banget loh guys, soalnya maskara tuh waterproof dan tahan lama. Thank you.
Selanjutnya, aku gunakan lip cream dari Implora yang matte. Lip cream ini bagus banget loh guys, dan aku favorit banget sama lip cream ini. Aku akan membuat review tentang semua warna lip cream Implora ini ya guys, tunggu aja di next video. Kemudian untuk kesan terakhir, aku tambahkan highlight pada tulang pipi, hidung, dan aku tambahkan sedikit di atas bibir dan dagu agar sorotan lebih sempurna dan mewah. Itulah hasil make up-nya ya guys. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tinggalkan komentar kalian ya guys di bawah untuk memberi kritik, saran, maupun pertanyaan. Thank you. God bless you.